Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang mengenali Ramita Channel, telah lama kita tidak bersua, tetapi pada hari ini ada berkelapangan yang mana Ramita ingin berkongsi berkenaan dengan kelebihan-kelebihan air perigi ataupun air sumur. Biasanya pada hari ini ramai di rata-rata di mana-mana telah lupa ataupun melupakan perigi ataupun sumur yang telah dibina berpuluh-puluh tahun dulu oleh datuk nenek kita. Sebenarnya perigi ini bukanlah sebegitu mudah untuk dibina, lebih-lebih lagi mendapatkan air yang begitu jernih. Jadi untuk makluman kepada semua yang ada pada hari ini, sebenarnya air perigi ini adalah banyak kegunaannya, yang mana kalau dibandingkan dengan air yang disalurkan oleh syarikat-syarikat air yang mana berklorin dan sebagainya. Tapi ini adalah air asli, yang mana untuk membina sebuah perigi, untuk menggali sebuah perigi pun menggunakan masa dan kajian yang begitu rapi. Bagi mereka-mereka dahulu, datuk nenek kita ingin menggali sebuah perigi supaya mendapatkan air yang bersih. Jadi mereka semuanya akan membuat satu petanda, yang mana apabila pagi-pagi bangun, pagi-pagi mendengarkan, letakkan telinga di muka bumi, adakah ada resan ataupun aliran air yang mengalir di muka bumi. Begitu juga akan kelihatan kumbang-kumbang ataupun labah-labah yang membuat sarang di atas rumput-rumput yang berdekatan. Bermakna di bawah itu adalah sejuk untuk labah-labah tinggal di atas rumput. Jadi kawasan itu adalah kawasan yang berair, yang mana di bawah muka bumi ini ibaratkan sebuah sungai. Tetapi sungai yang kita tidak nampak adalah aliran-aliran air di bawah sana untuk mengalir seterusnya. Jadi kepada penggali-penggali perigi akan menggunakan kajian-kajian tertentu untuk mendapatkan air yang bersih. Jadi kalau dikirakan air ini, sebenarnya kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman semasa 5-60 tahun yang lalu, air perigi ini amat berguna. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang mengetahui akan asal-usul perigi ini, mereka akan mengambil air perigi yang sulung. Dimaksudkan air perigi yang sulung ini adalah air perigi yang mana ianya tidak boleh diambil sebelum pukul 12 malam. Selepas pukul 12 malam untuk bawa ke pagi, yang pertama sekali cedokkan air itu adalah air sulung. Jadi dengan mantra-mantra yang tertentu yang boleh kita cari pada mana-mana yang ada, ya. Jadi mantra-mantra ini adalah untuk kebaikan. Sebab tu kalau kita bandingkan zaman dulu, kurang menyebabkan penyakit dan sebagainya, mereka akan mengambil air ini untuk membuatkan satu bahan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi begitu juga kelebihan air ini bukan saja untuk air perigi, tetapi juga kepada air-air yang berada di masjid-masjid, di kolah-kolah. Pada hari ini kalau untuk membuat ubat ada digunakan air kolah banyak 7 masjid dan sebagainya. Dan begitu juga dengan air perigi. Di sini kalau dilihatkan air perigi yang ada ini begitu tenang, begitu cantik airnya, begitu bersih airnya. Maka boleh dicerut dengan tangan apabila musim hujan. Tiba musim hujan airnya akan penuh dan tidak kotor sebagainya. Jadi kepada sesiapa yang ada perigi pada hari ini, dinasihatkan supaya janganlah sekali-kali kita menutup perigi yang telah digali. Dan orang-orang yang dahulu-dahulu yang telah menggali akan mendapat pahala yang berterusan kerana perigi ini. Jadi jangan lupa kawan-kawan semua yang ada pada hari ini, kita berkongsi, selamatkanlah perigi-perigi yang ada. Dan lebih-lebih lagi apabila berlaku musim tiada air, maka air perigi begitu amat berguna untuk kita gunakan untuk minuman dan mandian kita. Kalau dibandingkan di sebuah tempat, mereka sanggup mandi dengan air aliran sungai yang agaknya mungkin tidak bersih, dia tidak begitu bersih airnya,
dalam keadaan keruh, tapi mereka boleh menggunakan air perigi itu untuk mandian dan minuman. Jadi alangkah bahagianya kita pada hari ini kalau dapat kita jagalah perigi-perigi yang dah ada, telah ada untuk kita gunakan. Walaupun pada hari ini telah banyak teknologi-teknologi yang ada pada hari ini, maka kita juga dengan gunakan sistem piping menggali sampai ke bawah dasar dengan menggunakan belanja banyak. Jadi selamat mencuba, menjagalah pergi-pergi. Kalau sekiranya ada yang telah hampir pupus, baikkan semula untuk kita gunakan dan sekurang-kurangnya dapat pahala kepada datuk nenek kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.